Selamat pagi pada hari Senin 16 Oktober kami sekarang berada di perairan Laut Cina Selatan di luar pantai Terengganu. Saya tak tahu berapa jauh daripada pantai, tapi berjam-jam, berbelah-belah jam kami dah berada dalam bot. Dan itu di hadapan sekarang ni adalah telaga minyak Guntur. Guntur ya, betul ya? Lah, namanya lebih kurang Guntur lah. Nanti kita cek dekat internet lah apa nama betul dia. Guntung ke Guntur ke? Guntung eh? Guntung. Itu yang diinformasikan oleh kapten kapal tadi. Jadi ini adalah suasana di dalam bot Lancang Kuning 2. So di depan kita adalah ada pelantar minyak lagi. Saya tak tahu apa nama pelantar minyak tu. Ada tiga lagi di depan. Dan di sebelah sana, nun jauh di sana pun ada lagi. Kelihatan ada berapa tu. Banyak juga pelantar minyak rupanya. Baru tahu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak tahulah boleh masuk ke tidak dalam kamera ni. Tapi mata saya nampak ada 7 pelantar minyak lagi. Di kawasan yang kita pergi ni. Jadi hasil tangkapan setakat ni, tolong buka Panji, tolong buka Panji. Okey, ini hasil tangkapan setakat ni. Tu dia. Ni ikan-ikan yang ditangkap di pancing semalam. Okey, tutup balik. Alright. Dan oleh kerana belum sampai ke lokasi, masing-masing merehatkan diri, merehatkan badan, merehatkan minda. Supaya apabila sampai ke lokasi nanti akan memancing dengan penuh semangat. Begitu. Okey, Bang Haji, apa komen anda? Takkan ni? Badan letih. Hah? Badan letih. Badan letih? Dah puas tidur letih lagi ke? Okeylah, komen Bang Haji. Itu puas tidur, drive. Okey. So, kita putar-putar lagi. Di sekitar bot. Aduh dia. Ini joran-joran yang masing-masing sedang merehatkan diri, rakan-rakan kita. Begitulah lebih kurangnya laporan saya pada pagi ini. Mudah-mudahan nanti memorinya masih ada storage lagi supaya tidak penuh. Dan saya boleh mengkabar-kabarkan kepada rakan-rakan tentang situasi semasa. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum.